iyanya, sepertinya. Orang. Berarti Mas bertanggung jawab loh kalau misalnya ada itu nggak benar, Mas bisa dituntut loh. Mencemarkan nama baik. Mencemarkan nama baik ini loh, dinas sosial. Jangan salah loh. Sebagai relawan dan juga yayasan yang berjuang nih dari kemarin, dari hari Sabtu saya mandiin pakai tangan saya gantiin baju, saya perlakukan seperti manusia. Saya mau bawa hari Sabtu tidak boleh, dikarenakan katanya belum komplit dan lain-lain lah. Saya bilang ya udah hari Senin kumpulin nih, udah hari Senin nih gimana? Kalau emang tidak diizinkan dan si kakeknya ada di jalan lagi satu kali pun saya laporin kalian. Penelantaran manusia ada pidananya. Ada bapak-bapak yang kondisinya butuh perawatan dengan keegoisan kamu sebagai anak kayak gitu. Saya juga punya bapak, saya nggak mau bapak saya digituin. Nggak mau kok kalau bapak saya digituin, nggak mau. Ya udah, perjanjian. Kalau nggak ke polsek yuk. Yuk, kantor polisi. Yuk mas, ayo kantor polisi bikin pernyataan di sana. Saya akan jelasin kondisi bapak kamu digituin. Yuk, lumayan kena nih, penelantaran nih. Yuk, mas, bangun. Bareng-bareng yuk pakai mobil saya kantor polisi. Saya bakal berjuang terus untuk si kakek dapat tempat yang layak. Bayangin ya, oke, bapak saya bawa, ibu janji ya, dijaga ya bu ya, ya. Iya, saya tahu karena dinas sosial emang benar-benar menjaga dengan baik. Mas, satu hari lagi, dua hari lagi, mas mau tengok silakan. Tanya kakeknya, kalau kakeknya emang nggak betah, kakeknya nggak mau, nggak suka, ambil lagi silakan. Oke ya. Tapi tetap bikin perjanjian ya bu gini. Jadi dia bilang, kan tadi saya bikin perjanjian, nggak mau kantor polisi juga saya ajak nggak mau kan. Terus dia bilang, kalau misalnya nanti di sana ditengokin, dijaga, nanti ditanya ambilnya dijaga. Kalau emang nggak betah gimana katanya? Kalau bapaknya nggak betah, dia dibawa pulang lah. Yaudah. Dibawa pulang, tapi satu ya bu, satu bikin perjanjian, juga. Perjanjiannya di sana, betul. Di sana diurusin ya bu. Diurusin. Allahu Akbar. Kesel dah saya. Dikasih makan. Saya 20 tahun kerja di panti, ngurusin orang gila, lansia, anak-anak. Saya nggak pernah nelantarin di panti kayak gitu. Saya marah, saya dinas sosial marah. Setuju lah bu. Enak aja kamu. Makanya kamu jangan bikin fitnah. Masih datang setiap hari ya bu ya. Ya udah mau setiap hari, mau setiap detik ya bodo amat. Saya setuju dah, bawa dah. Oh, tanda tangan bu. Ayo, iya di foto-foto, ini dibuktiin. Tanda tangan ya bu. Tanda tangan, nama jelas. Cari kerja dulu yang benar, cari duit. Oke. Udah biarin, nggak apa-apa Pak, biarin. Maaf ya, kita harus tegas ya. Maaf, mohon maaf sekali lagi. Karena ini masalah nyawa manusia. Jadi udah tanda tangan bahwa tidak akan menuntut ya Bu, intinya pernyataan itu ya. Bahwa tidak akan menuntut dinas sosial, Sudin dan panti sosial. Nah, kata bila ada anggota keluarga dan pihak lain yang keberatan, saya akan bertanggung jawab penuh. Oke. Tim medis lagi. Oke. Rame lagi. Nanti rame lagi Pak, si ambulnya takutnya balik lagi gini. Kan maaf ya Pak, ini kan dia labil kondisinya. Oke. Maaf ya Bu, ini kan Ambon kan konsumsi alkohol kayak gitu-gitu loh. Tadi saya dengar info. Jadi takutnya datang lagi, ngamuk lagi. Gimana lagi dia?
Tadi itu lagi telepon. Lagi ini lagi di depan sih. Parkir. Ya tuh. Sebentar deh, sebentar. Iya, ya enggak apa-apa saya kan saya pikirkan kondisi Ambu nanti balik lagi ribet lagi gitu. Kalau memang ada penyakitnya kan kita bawa ke rumah sakit. Dia pernah cuci darah. Iya, mandi. Ya udah nanti kan makanya dokter yang tahu. Cuci darah cuma ada kali 8 kali. Sama Ibu. Lagi. Cuci darah rutin 8 kali tapi tinggal di tempat kayak gitu kan akan memicu penyakit baru lagi begitu. Udah bilang sama Ambon. Ya. Kata Ambon boleh. Ya. Engkong di sana betah-betah. Ya. 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 Jangan nangis, enggak boleh nangis. Ya. Ya. Kan di sini juga enggak dirawat sama Ambon. Boleh. Betul kan? Ya. Dirawat enggak? Enggak. Ya. Jadi nanti di panti harus nurut ya, Kong. Ya. Ya. Nanti aku jenguk ke sana. Engkong mau bawa apa? Mau apa? Bawa. Mau apa? Roti? Boleh. Boleh. Mana? Ya? Itu makanan tuh. Apaan? Bawa apa deh. Hah? Bawa apa? Ya ntar makan di sono. Makan apa? Itu kan makanan ini. Nanti di mobil ada, aku ada. Ada nasi. Udah? Udah tadi. Ya ntar makan sono, dia makan mulu. Gak apa-apa, ya biar sehat. Makan mulu ya. Ya. Nanti makan ada di mobil aku ya. Nasi. Ya Kong. Mobil ada ya. Ya. Kong betah-betah ya. Ya. Galak-galak. Galak-galak. Apa? Oh iya, enggak. Nanti disayangin. Oke. Okay. Ya. Ya udah. Kali aja Engkong dapat jodoh di sana ya. Ya. Iya lagi. Berdoa begitu. Oh, udah tua begitu. Berdoa begitu. Ya ibadah aja berdoa sama Tuhan ya. Semoga anak-anaknya punya rezeki yang berlimpah. Ntar jemput Engkong. Ya. 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 Oke. Okay. Ya. Doain terus anaknya. Ya. 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 Bukan anaknya begini kagak sayang Kong, sayang tapi karena keadaan ya Kong. Ya, ya. Enggak apa-apa ya. Ya. Doain terus. Ya. Ya. Doain terus. Jangan nangis ya. Ya. Dibawa atau di sini cek ini ya? Ini kita cek dulu sini. Oh di sini, oke. Okay. Lah kalau menurut pihak AGD nggak perlu perawatan. Langsung ya? Kita oke. Okay. Kalau perlu perawatan ya kita langsung ke rujuk ke RS terdekat. Oh oke. Okay. Ah, Dek mundur sayang, pinter mundur. Udah makan? Jangan galak-galak, ya makan. Hah? Nah ini pulang, kasar sama si Ambon berantem. Jangan dikasih beban, gak apa-apa, enggak berantem. Tadi cuman salah paham. Ya. Tapi Ambon udah ngebolehin Kong di bawah, Kong. Gak apa-apa ya. Jangan pikiran. Ya. Ya. Kong yang mending sehat-sehat aja di sana. Ya. Iya. Ini anak katanya. Iya, ini anak. Anak nomor berapa, Kong? Nggak tahu dia. Nomor 3 ya? Tiga ya? Kong sayang nggak sama anaknya? Sayang. Sama Ambon sayang nggak? Sayang juga. Sayang nggak? Ini apa? Menantu. Ini si Dedi. Wawa, suaminya Wawa. Wawa, bilangin Wawa ya. Iya, saya dibilangin.
walking into, torn apart, worlds colliding, and there we are. Nasi sama telur. Sebenarnya kalau gula darah yang bagus itu yang puasa sih kak. Yang puasa, tapi 100% juga agak tinggi ya. Tapi sebelumnya belum pernah minum obat gula juga ya. Suhunya bagus ya, nggak ada demam ya. Tadi 36 ya. Iya. Udah kong. Sabar ya kong. Kong, pakai popok nggak? Pakai popok nggak? Di buka mulu. Soalnya di sini pakai cuci darah loh. Cuci darahnya dia di sini. Sudah pasang alat. Pasang alat kemarin di sini. Cuci darah. Apa? Anak. Kamu pernah pasang alat ya? Iya. Oke. Ada nggak kontrol, surat kontrolnya? Nggak pernah. Di sono, di mampu saya. Semuanya sama dia. Sudah lama. Iya, tahun udah lama. Berapa itu? Sudah 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Dari 3 tahun yang lalu udah nggak pernah cuci darah. Nggak pernah. Di sononya udah nggak begitu, udah nggak pernah cuci darah katanya. Oh, udah selesai. Iya. Iya, gulanya di atas rata-rata ya. Nah, dia pakai gula emang. Tapi masih oke kan? Masih oke. Udah semua, udah aman. Udah ya, Kong. Kita jadi tenang, Kong udah dibawa, nggak di jalan lagi. Iya. Ntar kesana, ya. Bu, aku minta nomor teleponnya, Bu. Ya, nomor telepon. Mau Bu RT ya? Bu RT ada. Udah, Pak. Sudah? Udah? Yuk, Mbak, makasih banyak. Sehat-sehat. Jakarta Barat, terima kasih juga untuk aparat desa yang sudah turut serta membantu. Terima kasih juga untuk semua yang sudah turut serta membantu untuk pengevakuasi Hongkong ya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Sekali lagi terima kasih banyak, jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya supaya kita bisa tetap mengedukasi dan tetap membantu orang-orang membutuhkan di luar sana. Bye guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Losing what we want.